Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bonsomania dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Keberkahan Berkah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Semoga juga keberkahan rezeki yang barokah, juga tak lupa keselamatan dan kesehatan selalu menyertai langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya agar pertumbuhan batang dan ranting bonsai kita cepat. Caranya cukup mudah. Simak videonya sampai habis. Cara yang kita lakukan sangatlah sederhana. Hanya kita membuang tunas-tunas baru yang tidak diperlukan dalam bonsai kita. Semua tunas yang tidak terpakai atau nantinya akan diprogram, kita buang semua. Kita buang. Tujuannya apa? Agar nutrisi yang terserap langsung naik ke atas dan tidak mengganggu pertumbuhan cabang dan ranting. Kita bersihkan tunas-tunas baru. Tunas yang tidak terpakai ini, nah, tujuannya apa? Tujuannya agar nutrisi dari bawah langsung terserap ke atas. Sangat mudah dalam mempercepat pertumbuhan batang dan ranting. Sekian tips dari saya, tips sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi.